Balik lagi di bersama gue Nero ya. Kali ini kita akan berlanjut ya bermain Carrefour Sale Simulator ini ya. Kita di sini udah hari ke-10 ya. Dan untung gue tadi tuh udah sekitar 100.000 dan gue udah beli mobil-mobil yang seharga 60.000-an buat kita jual di harga 100.000 ya. Kita coba beli tadi N3 ya, BMW N3, kita akan jual seharga 100.000 apakah laku atau tidak. Dan kita juga bakal nanti kita coba join auction di jam 2 nanti ya. Oke, kita akan lanjut aja pergi ke office dulu nih. Kita urus mobil-mobil kita yang kita beli di episode kemarin ya. Oh, udah banyak coy. Oh, kita ini dia ya. Berarti kita udah bisa memperkerjakan dia ya. Ah, suruh bersih-bersih lu. Ya, bersih-bersih lu. Nah, gue jadi gak usah bersih-bersih manual lagi. Enak aja. 45.000 Lord Esok klasik gasken. Ogah. Enggak. Tadi gue bisa laku 45.000 soalnya. Kalau gak salah ya. Rongi R7. Wah, ini bisa nih. 60.000 lepas. 60.000 gue lepas. Oke, laku satu. Ya. Ini dirty banget. Cok, buset dah. Enggak diinuin ya sama lu. Bersihin dong. Wah, ini dia ya BMW-nya ya. Yang tadi gua sebutkan ya. Ya. Ini akan gua jual seharga, ini entry kan, BMW entry 2008 ya. Gua modal 50.000. Tadi gua di toko harganya sebelum nego 64.000 ya. Kita jual di harga 95.000. Ya, 100.000 mungkin masih sulit ya, masih susah ya. Nah, kita jual di 95.000 aja. Ini ada damage-nya. Kita kesini dulu ya. Semoga gue bisa beli 2 mobil di pelelangan lah ya. Ini udah belum? Ini udah. Towing. Ini udah belum? Nah, ini Reparasi dulu bang ya. Kita sambil bersihin mobil di sini ya, sambil nunggu pelanggan. Udah ada customer sih, cuman ya laku 45.000 lah itulah ya. Tadi gue laku soal 45.000 dengan gue harga sangat-sangat di bawahnya loh, harga bawah yang ini. Anjir, tadi mobil klasik ya. Oke lah ya, udah lumayan bersih lah ya. Nanti kita bersihin lagi di sono anjir. Gue lupa gue udah ada itu pegawai buat bersih-bersih kambing lah. Bersih-bersih lo ya, jangan ngomong doang, lu udah gue gaji ya. Oke, let's go, kita jual BMW. Anjay, BMW berjejer. Gue pengepul BMW emang anjir. Tadi gue jual Toyota Avaron ya, BMW Coupe 2012. Tadi gue beli seharga 65.000 ya. Gue tawar berapa? 45. Berarti masih laku di harga 75.000 ya, masih laku nih di 75.000 mobil. Oh ya Pak, mau Pak dibeli Pak, 95.000 BMW entry. Ih, ogah. Oh ya Pak, Lord Classic 45.000, mau nggak? Ih, 23.000. Mau nggak 95.000? 65.000 ya. Duh, susah sih. Modal tadi 65.000, 75.000 deh. Mau nggak? Oke, let's go, laku satu. Lumayan laku satu cuy. Walaupun 75.000, ini kita bisa masukin garasi. Lumayan lah ya. Walaupun nggak sesuai ekspektasi ya, ke harga segitu, tapi ya oke sih. Nah, benerin dulu Pak. Nah, tolong benerin. Ini udah kelar ya. Oke. Kita ciao. Kita ciao. Eh,
enggak sayang ini harganya 6.000 doang cuy, sayang cuy. Terus BMW entry yang gue ituin tadi ya biar lebih mahal sama mobil klasiknya kali ya. Gue pasangin turbo gitu kan, gue warnain. Ya, ya Pak, kok cabut Pak? Honda CX 5.000 kita jual di harga 8.500. Nah. Gua masih punya satu mobil kan? Udah nih. Oke, let's go, kita bawa ke towing. Gak ada parkir mandiri gitu ya? Si itunya gitu, kita ke towing dia parkir sendiri gitu loh. Jadi yang di towing dia parkir sendiri gitu. Diparkirin sama si ini. Udah gua gaji, bro. Nah, BMW lagi nih. Gila, gua pengepul BMW bener deh. Oke, kita jual tuh. Salah dong, kok upgrade. Kok upgrade. BMW seri 1 itu ya? BMW seri 1 tuh gua beli 6.500, 7,5 lah ya. 7,5 lah. Pak, mau Pak dibeli enggak, Pak? Mau enggak? Mau enggak? Honda CX 8,5. Oke, let's go, dibeli. Nah, gitu dong. Nah, kita ke auction lah ya. Bentar, gua ke auction pakai mobil apa? Gua ke auction pakai mobil apa, anjir? Kita cari mobil dulu. Mobil yang bagus buat kita pakai. Ini Chevrolet ya. Mulus nih. Ada yang bagus lagi gak? Chevrolet udah paling bener sih tadi sih. Oh, Doge. Oh, Peugeot. 22.000 doang. Ih. Peugeot klasik. Mahal enggak ya? Bisa gua jual mahal enggak sih di sini? Gua bisa ikut lelang enggak sih gua jual mahal? Gua betulin, gua kasih segala macem gitu kan. Nah, kita ke auction dulu. Auction di mana ya? Lupa lagi gua. Kayaknya auction di sebelah kiri deh. Oh iya cuy. Oh ini mah red bar kan. Ah, ini pom bensin. Wah, auction di sono. Auction di sebelah sono cuy. Ya Allah, kebalik mobilnya. Eh, tolong. Anjay. Auctionnya di sono cuy. Aduh, jam 4 lagi. Ya, auctionnya tutup. Kambing nggak bisa ikut auction kita, Blay. Ya sudah. Ya, ini buat gua pakai tuh tadi mobil, nggak gua jual. Sorry. Ayo BMW seri 1, 7,5 doang. Mau nggak, Bu? Langsung angkut. Nice. Ayo, mau nggak? BMW kupenya 75.000, angkut. Oh, go, ah, dia cabut. Pelangganku. Aduh, nggak bisa, Bu. 40.000 deh, Bu. 40.000 deh, Bu. Wah, nggak deh. Ayo BMW kupenya, ini gokil nih ya. Oke, let's go, laku BMW kupu gue 75.000, nice. Oh, duit gue udah ada 290.000 ya guys ya.
Kita ke naik bor dulu kali gak sih, nyari-nyari mobil. Ini ada pembeli nih satu nih. Pak, mau dibeli gak pak? Klasiknya pak. Nah ini biasa nih, mahal-mahal nih tadi nih. Ya, iya gak sih? Tanpa nego-nego cuy, bisa tahu barang. Waduh, 20 ribu ya pak ya. Wah, mohon maaf deh pak, gak bisa deh pak 20 ribu deh pak. Tahu barang dia tadi soalnya. Wah, tapi mohon maaf nih. Ini apa nih, mobil apa nih? NG5. Wah, 2022. Let's go. Gocap. 65.000, 68.000 NG5. NG5 seharga 65.000. Let's go angkut. Mulus enggak nih mobil? Oh, gile, mulus bet. Wah. Ini mobil keluarga juga sih, Chevrolet C10 ya. Ah, enggak deh, enggak dulu deh. Gue nyari mobil-mobil mahal nih. ini bagus ini mobil nih. 2009 sayangnya ya. Kita ganti warna itu udah untung cuy, 6.500 bu. Mau gak bu? Ah, let's go. Tarik mang. Ya. Ini apa cok? BMW lagi. Anjir, gue pengepul BMW. BMW Coupe. Wah, 80.000 ya. Bu, gocap mau gak bu? Bu, gocap mau gak bu? Duit gue banyak sih, cuman kan gue mesti cuan ya. Aduh, banyak banget. Aduh, gak tahan gue ngeliatnya cuannya. Let's go, gak sih? Aduh, 200.000 ya. Aduh, kita towing satu lah ya. Ah, let's go, kita bisa towing club. Ini berapa? Satu enggak? Oke. Okay. Employee walk faster. Ya Allah, cuman beda gitu doang. Gitu doang. Inilah best price nih. Ya. Kita nyaikin yang di sebelah kanan dulu deh, yang di itu. Yang penting si itu udah bisa nyuci sendiri gitu kan. Kita enggak usah nyuci ngusek-ngusek pakai spon sendiri gitu kan. Oke lah, kita tidur lah ya. Jangan dulu dong. Lu rugi $10 nih gua nih. Mohon maaf. Mobil gua tadi yang buat auction mana? Ya, ini tadi mulus kan? Ini super duper mulus cuy. Tuh, NG5 warna putih. Gokil. NG5. Ada yang beli. Halo mbak, mohon maaf mbak, kita sudah tutup. Mohon maaf, udah tutup tapi. Udah tutup. NG5, gue beli 750.000 ya. Kita jual 95.000 lah ya. Oke, lu mau beli pak? Punya uang berapa lu? 45.000. Mau enggak? 25.000. Aduh, garpen enggak laku lah ya. Kita jual 35.000. Mau enggak 35.000? Enggak, gua jual 30.000 maksimal. Maksimal 35.000 udah. Oh, Cobalt gua nih. Mobil kebanggaan. Di most wanted ya. Di Need for Speed most wanted. Mobil kebanggaan tuh. Mungkin bisa gua ganti warna ya. Ya, kita jual 15.000 deh. Bisa gua ganti warna itu sebenarnya. Nah, kerja ada lu ya, bersih-bersih ya. Gua kesini dulu nih. Mana tadi mobil gua ya? Ini ya mobil gua ya. Ganti warna dulu enggak sih? Ini kan mobil gua kan. Kita ganti warna dulu nih ya.
Nice, kita ganti warna, kita tuning-tuning ya, pakai ituan modification anjay. Oke, kita akan ke kontainer dulu. Sebenarnya gue bisa beli rumah sih, cuma nantilah ya kalau gue udah apa nyoba auction, cuy. Gue mau nyoba auction tadi, gue nyari auction, anjir. Udah tutup duluan. Oh, kita modal 108.000, kita dapat 226.000. Nice banget, nice banget. Oke, auction jam 11 ya. Auction jam 11 mungkin ya. Jadi kita akan bentaran aja di sini. Nah, tadi mana mobil yang mau gua warnain tadi? Nih ya. Ayo Pak, warnain Pak dengan mobil warna kesukaan gua. Back bumper. Is smooth. Jangan terlalu mengkilap gitu, gue gak suka cu. Wahahaha, warnanya lebih ke sini lah ya. Nice. Ada pelanggan gak? Belum ada, santuy lah, belum ada pelanggan mah. Mobil kesayangan nih. Ya, mobil kesayangan, terus mobil kesayangan gue yang klasik itu ya, racing kit kali ya, ABS turbo, waduh, car kit unable lah, nggak bisa. Like suspension, anjay, kita CPR-in gak sih? Kita CPR-in bro, biar nggak terlalu bumpy. Platnya anjay, wheelnya, oh bisa milih ban kita. Kenapa kebalik itu anjir? Oke, gue suka ini, cocok sih. Thank you Pak, ya ini akan menjadi mobil kebanggaan gue Pak. Thank you Pak. Ini kalau laku juga nggak saya jual Pak. Mohon maaf. Kalau laku juga nggak gue jual Pak, mohon maaf. Laku juga nggak bakal gue jual. Ayo, dipilih, dipilih, dipilih ya. Gue mau ke auction nih, 95.000, mau nggak? Wah, bentar ya, banyak nih pelanggan nih, 95.000, 66.000. Ini berapa tadi? Oh, lumayan. Eh, lu mau beli apa, bro? Sini. Lord Classic ya, 45.000, mau nggak dijual? Aduh. Eh, Bu, 45.000, Bu. Nggak mau nih. Bangke lah. Ayo, 15.000. Masih mulus. 13,5. Tuh, buat lu 13,5. Mau nggak? Oke, let's go, ambil. Ayo Bu. Aduh, yang tadi udah hilang ya. Ya Allah, 65.000, 75.000 Bu, harga pas. Harga pas 75.000 ya. Nice, laku coy. Ini doang nih anjing, gak laku-laku. Bangke emang. Kita upgrade dulu gak sih? Aduh, 200.000 ya. Decoration gak sih market? Sumpah gue mau beli ini cok. Hah? Akhirnya kebeli. Ah, yang bagus gitu loh, yang cakep. Kantor gue udah bagus nih. Udah bagus mah bro. Nah, udah perfect version. Nah, tinggal kita ngituin itu aja. Udah jam 11 cu. Udah jam 11. Waktunya kita ke auction. Auction sebelah kiri ya. Aduh, ayo cepet gece, aku mau ikut lelang. Let's go.
mau ikut lelang. Ayo, Pak, beli, Pak. Mobil aneh-aneh gitu. Mana nih? 6.000. Gini gimana caranya gua ngelelang? Oh shit. Tambah. Koda Okta. Waduh. 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 Nama dikit-dikit aja, bro. Nice, laku kita. Gua mau yang ini tadi ya. Sayang banget. Mobil apa, Niche? Oh, gokil. Waduh, beatnya 50.000, ma bro. Kita coba. Oke, gua tawar. Waduh. Oke, gua naikin lagi. Waduh. Bener-bener lu ya. Waduh. Oh, kita borong di auction, cuy. Wah, gua mau ikut ini tadi. Ah, kenapa beli mobil yang itu tadi gua ya? Gak ngeliat gua ininya nih. Dimulainya gocap ya. Wah, mahal banget, cok. Nice. Dapat 3 mobil kita. Gokil ya. Auction pertama kita gua dapat 3 mobil di sini ya. Yang pertama enggak kebeli itu lumayan tuh VW Kodok kan itu. Iya enggak sih? Wah, let's go. Mana mobil gua? Ada skill point, coy. Jadi oh, ini mah mulus-mulus pasti ya. Pasti mulus-mulus sih di sini mah. Mana? Oh, ini sih jadi mobil harian seharusnya ya. Doje. Buk Gregor. Gue jual 120.000. Kuda Okta. Let's go lah ya. Gila, mobil berjejer tuh ya. Mobil berjejer, anjir. BMW Coupe. Oh, kita jual mahal nih. Bentar. Gue mau ngejual mahal nih BMW Coupe. Gue mau jual 250.000. Racing kit aja lah. Kenapa pakai drift, anjir? Nos. Nah, tuh. Wheel-nya. Kita cocokin ya. Kita bagusin. Ah, jelek. Platenya. Suspensionnya kita ceperin. Nice. Udah, gue tutup dulu deh. Nah, toko gue tutup dulu deh. Ah, jangan kejedut.
mobil mahal nih. Gue mau jual 100.000. Nah, ada yang mau nawar nggak tuh 100.000? Gak tau gue. Kasih warna hijau. Hijaunya BMW. Let's go. Wah, kode Okta. Kelakaan nih. Kelakaan dong sebutannya. Ayo, mau enggak? Ini belum laku-laku nih. 42.000, gue jual 30.000 deh. 30.000 mau enggak, Pak? Wah, enggak deh, 30.000. Enggak bisa, 30.000 harus. Wah, gila lu. Gila, gila. 30.000 mau enggak, Pak? 24.000. 30.000 mau enggak? 30.000 gua jual rugi nih. Aduh, enggak mau dia, Pak. Gila, mobil mahal nih, Bos. Minggir dong, mobil mahal mau lewat. Gokil, ada yang mau beli nggak ya? Kita jual 120. Ya, Citroen A1. Belum gue jual ini. 10.000 deh. BMW Coupe-nya. Kita jual 95.000. Sibuk regarnya. Wah. Kita jual 150.000 enggak sih? Gokil. Mobil termahal kita ya. 150.000. Mau enggak, Bu? 30.000, Bu. Aduh, 20.000 dia nawar ya. Janganlah. Mau enggak? Rp9.000 ya. Boleh nih, nanggung banget anjir. Rp9.850 deh. Nanggung banget anjir. Ah, nice. Ya, Pak, dibeli, Pak. Waduh, udah malam. Mau enggak Rp95.000? Laku, doi. Kan kita mesti ganti warna, cuy. Hah? 95.000 laku. BMW Coupe. Nice. Bentar, gua ada mobil enggak di sini? Duh, lupa gua beresin lagi yang ini. Ini BMW apa? Koda, koda Okta, coy. Kita warnain mobil ini kali ya. Gua mau ganti warna mobil ini jadi hitam atau putih udah bagus ya. Oh, udah lah ya. Gua ngambil mobil dulu, coy. Anjir, mobil gua nih, mohon maaf nih. Udah 2 belum skill point-nya? Belum lagi, anjir. Ayo kita balik. Kita beli rumah enggak sih? Oke, gue coba bakal beli rumah ya, guys ya. Gue mencoba beli rumah. Ini market kan. Gue coba beli rumah. Rumah yang dijual mana ya?
Oh, no, di ujung. Oh, dikit lagi. Hampir aja. Nah, kita beli rumah gak sih? Beli rumah, bay. Beli rumah malam-malam ya. Gaskeun, bay. Let's go. Beli rumah kita. Open. Ini rumahnya kecil, kambing. Wah, let's go. Kita untung 86.000 ya. Kita nge-spend 107.000 dan kita mendapatkan keuntungan 193.000. Let's go next day ya. Gua udah bisa jual mobil gua nih. Duh, rada ngelag gitu ya. Mobil kebanggaan nih, Bos. Minggir dong, gua mau parkir. Kok gua enggak ada parkirannya ya? Wah, rumah gue sih gak ada parkirannya tuh. Rumah gue sih gak ada parkirannya tuh ya. Oh, oh, car market open. Kita ke market aja gak sih? Ntar ya, kita cari customer dulu cuy di sini cuy. Eh, mencari customer. Ah, kita ini dulu ya. Si siapa namanya? Koga-koga ini, Koga-koga tadi kan. Si Koga-koga. Koda Okta, kita warnain gak sih Koda Okta? Hah? Kalau mau mahal tuh kita mesti auto painting, cuy. Kita painting sama kita tuning dikit. Ya, baru mahal tuh. Kayak tadi kan laku 95.000, cuy. Tanpa tawar, cok. Ayo 130.000. Mau enggak? Masih 5.000 km lu anjir. Gila, ditawar 91 enggak mau. 125.000 ya, harga pas. Harga pas 125.000, mau enggak? Ah, enggak. 125.000. Nanti gua modif deh. Belum gua modif aja nih. 95.000. Wah, masih kurang. Masih kurang ya buat modal lelang ya, buat bensin. Wah, enggak. Ini belum laku-laku anjir. Gua jual deh 327.000. Laku tuh. 30.000 bisa kali. 30.000 mau enggak? Yes. Akhirnya kejual itu mobil. Kambing. Bentar, gua modif-modif dulu, cuy. Ini bukan mobil gua kan? Bukan mobil gua kan itu kan? Thank you, Pak. Hah? Let's go, kita tuning dikit ya. Anjas. Kita pakai car kit lah. Bukan pakai drift kit. Buat apa drift kit? Kita nggak main ngedrift-ngedriftan coy. Racing kit, TCS, turbo, NOS, oke. Well-nya kita modif dikit. Ah, ini cocok sih. Terus gue ganti warna dulu sih kalau mau ganti well ya, biar cocok gitu. Ini cocok kemana aja sih? Ini cocok kemana aja sih? Lampunya mah nggak usah lah ya. Kita coba ganti jadi warna. Jangan terlalu mengkilap gitu. Nah, segini aja. Oh, sangat berjaya enggak sih? Let's go, masuk towing loh ya. Langsung kita jual aja. Wih, mobil 100.000 gua dikurbungin. Mau enggak 125.000? Enggak mau kayaknya ya. Ah, iya bener enggak mau coy. Mesti gua ituin dulu sih. Masukin itu dulu ya. 91.000 semua harganya soalnya. Kita warna hitam enggak sih? Gua enggak hijau. Apa yang bagus? Merah sih. Merah ya. Ya enggak sih merah sih. Gila. Wudululululululululu. Enak aja. Mobil bagus sih, Bos. Ya, keluar lu, keluar. Ya, enggak gua jual nih. Ah. Kita
kita coba got. Siapa tahu lah aku kan. Ini gua modif dulu deh. Ya. Pada kagak mau lu, sombong banget. Sombong banget lu ya pada ya. Gua ganti warna dulu deh. Polisnya udah cocok sih. Saya ganti warna merah. Wow, gokil. Jangan lupa kita tuning dulu ya. Kita tuning dulu. Racing kit ya nggak bisa. Oh, udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke lah ya. Let's go. Kita masukin dulu. Tuh udah gua rubah tuh warnanya tuh jadi biru. Kurang sih buat mobil mobil panjang gini warna biru ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Sumpah jelek banget ini. Oke, kita jual 125.000. 125.000. Kurang 0 lah. Anjing dijual 12.000, gila lo. Rugi bandar gue. Oke. Kita ke car market ya. Oke, kita borong car market. Tadi kita udah borong auction ya. Kita coba borong car market. Di sini ada mobil-mobil bagus. Audi RR ini gue bakal jadi wishlist gue ya. Ini apa nih? Mobil apa sih ini namanya? Tesla. Wah, jadi mobil gue nih. Bargain. 35.000 mau nggak pak? Buat mobil harian gue, gitu kan? Buat mobil harian, nice. Buat mobil harian. Buat mobil harian itu mah. Ini apa nih? Ini mobil apa, cok? Audi S5. Murah, cok, Audi S5. Rp12.500. Kita udah mulai meranjah ke Audi, ke mobil-mobil lain ya. Dari kemarin kan ke BMW terus nih. Ya enggak sih? Ini Audi ini sama Audi ini sama kan? RR kan? Oh iya. Ih, 55.000 tapi masih 400. Anjing mahal banget ya. Damage-nya tuh 55% tapi masih 400.000 harganya anjir. Tuh gila. Oh, ini Mercedes kan? Bener dong. Mercedes, Mercedes. Wah, baru kali ini kita dapat Mercedes coupe ya. Nah, lumayan nih buat koleksi Mercedes. Coupe-nya berapa? 287.000 ya. Kita tawar-tawar. Bentar dulu, ada yang bagus nggak? Ini BMW. Gue lebih suka ini sih. Gokil, tapi harganya berapa, cok? Lord Mustang. Gocap. Speed Tower 35.000. Apakah akan laku? Gue jual 100.000. Kayaknya laku sih 100.000 sih. Wah, duit gue tinggal gocap, cuk. Ini ada Mercedes, cuk. 87.000, cuk. Pak, mau gocap nggak, pak? Gocap, pak. Let's go. Let's go. Cabut. Ini kita bisa beli makanan gak sih di sini? Pak, mau beli makanan, pak? Oh, enggak bisa. Terus ini gua ada palu. Fungsinya buat apa palu, anjir?
Let's go. Ayo, ada yang mau beli enggak? Warna biru kurang sih anjing. Mendingan hitam, cu. Aduh, 89 ya. Ini tadi 0%. Bahaya banget ini mobil. Lord Mustang mah, bro. Kita taruh di pojokan. Gokil. Ini Mercedes ya. Gak bisa ya kita kasih twin Mercedes. Pak, lu kok di luar, Bu? Kenapa, Bu? Keluar, Bu. 41.000. Oh, let's go. Gocap, Bu, mau enggak, Bu? 45.000 mau enggak, Bu? Buat suaminya, Bu, ya. Lumayan, Bu. Oke, let's go kejual kode Okta. Ada modal 45.000, coy. Gokil, tadi Tesla gua mana anjir? Wah, Tesla dulu dong. Mana Tesla gua? Nah, Tesla dulu. Kenapa Tesla bengkelnya bengkel kayak gini? Aduh, mahal banget anjir. Tesla dulu, Tesla. Hah? Ini gua jual. Ford Mustang dijual cepe, mau enggak sih? Dijual 100.000. Gokil. Ini jelek banget sih warnanya biru, cu. Anjing, salah gue. Hitam. Oh, cepe deh, Bu. Cepe 110.000, Bu. Mau enggak, Bu? 110.000, Bu. Lepas, Bu. Oke. Kejual 110.000. Nice. Wah, gua masih bisa beli ke itu sih, toko tadi sih. Di market tadi ada sesuatu yang mau gua beli seharga segini. Please, masih bisa, please. Please, 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 please. Please. Audio K7. Wah, murah, cok. Goceng lah. Q7 seharga 98.700 tadi ya. Gua lupa harga itunya. Oke, sudah tutup. Berarti kita masukin ke garasi. Ke towing. Oke, di hari ke-12 ini gua udah dapat berapa ya penghasilan gua? Kita lihat aja. Ke office dulu ya, kita benerin dulu. Gua ada mobil. Mobil gua ada yang masih beli nih. Ayo cepe, mau enggak dibeli Lord Mustang lo. Mulus, semulus-mulusnya. 47. Wah, skip deh. 47.000 skip deh. 100.000, Jo. 100.000 mau enggak? Ya. 60.000 mau enggak, Bro? 60.000 udah maksimal. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. 60.000 udah maksimal. Kepencet sih. Astaga, naga, rugi gua dong. Bangsat. Rugi kami. Oh my god, oh my god. Fucking hell. Elah, kenapa sih skill ditaruh di atas itu? Ilah. Ini Tesla kan? Ya ampun, gue mau jual 100.000 gak jadi itu Lord Mustang. Astaga, salah pencet. Oh my lord.
Oke. Okay. Oke okay, sih buat gua pakai keseharian soalnya. Ini apa? Oke lah, audio S5 kita towing aja, kita langsung masukin toko ya. Aduh itu sayang banget tadi Lord Mustang, bisa gue jual cepet cu, gue mau bangsat. Angin, angin. Ini ya audio S5 gue ya. Wah suwe banget dah, penjual anjir. Ah. Tai. Ah, kambing jual 20.000. Suwe banget. Berarti ini gua jual. Ini gua jual. Kok enggak usah deh, biar gua ada 2 mobil lah. Biar gue dulu. Sayang banget mau walaupun gue untungnya 93.000 ya tetap aja anjir, itu mobil bisa gue jual 100.000 cu. Gue tuning dikit. Wah kesalahan ya guys ya, hati-hati kesalahan dalam penjualan bisa membuatmu buntung cuy. Oke ada auction tuh jam ya. Astagfirullah jam 11. Gue mau warnain Tesla gue dulu ya. Gue mau warnain Tesla gue dulu menjadi. Anjir Tesla sih keren ya warna. Warna apa Tesla keren ya? Abu-abu kali ya. Aduh itu kesalahan banget. Oh Mercedes nih, bisa gue jual mahal nih Mercedes nih ya. Mercedes gue jual. Auctionnya buka jam 11, jam 1. Kita ganti Welna lah ya. Yang cocokan dikit gitu kita ganti. Ini bagus sih, ini sama ini bagus sih. Kok nggak ke itu cok? Astaga, nggak gua update ah. Intil. Taro towing. Udah kelar belum? Belum lagi. Ada yang mau enggak beli itu tadi Mercedes gue? Ada dong. Eh, apa nih? BMW ya. Audio S5. Mau enggak 20.000? Eh, let's go 20.000. Untung. Gitu dong kerja ya. Nanti gua upgrade nih. Audio Q7 ya, kita jual. Anjir, experience included-nya 6.000. Gua jual 20.000. Gua ngambil ceban. Thank you. Anjas. Tuning-tuning dikit kali, bro.
ya. Udah cocok. Kita jual. Oh, Mercedes ya. Akhirnya kita bisa menjual Mercedes ya. Baru nongol nih Mercedes tadi. Oh, kemajuan dikit tuh. Ya, Teslanya gue jual aja lah ya. Buat ke auction gue lupa anjir. Buat ke auction coy. Ayo mau gak pak? 20.000 Audi Q7. Mulus seperti baru. 18.900. 18.900 lepas. Mau gak? Oke, let's go. Thank you. Senang berbisnis dengan anda ya. Ntar gua ada yang di sini gak sih mobil? Enggak ada ya. Oke lah, gua nunggu lelang sih. Jam 1 ya lelang ya. Wah, belum gua jual, Bambang. Ntar kita pinggirin dulu. Nah, belum gue jual ternyata Mercedes ya. Kita jual seharga 80.000. Gue beli berapa? Ya, 95.000 bisa lah. 950.000 goblok. 95.000. Nah, 95.000 gue beli. Tuh. Ayo jam 1. Oke, udah jam 1. Let's go. Ini mobil sih kagak ada suara pisan ya. Mobil listrik mau gimana? Pak, ikut pak. Pak, ikut pak. Pak. Wah, enggak. Itu gue skip. Itu gue skip sih. Mobil kecil gitu, cuy. Wah, apa nih? Kita ngebit di akhir-akhiran lah ya. Jangan di awal-awalan coy kita ngebitnya. Sabar. Duit gua ada 200.000. Sabarin. Oke, ada yang mau 58.000. Oke, naik lagi. Naik lagi 60. 61. 62. 63. 64. Ayo naik lagi. 65. 66. 28 deh, 68 deh. Nice, gua dapat satu mobil. Berapa ini, cu? Apaan ini Dodge Car anjir? Wah, gua mau nih. Sabarin. Semoga biar enggak jangan sampai 30.000 lah ya. Di 25.000 masih oke sih. Aduh. Duh. Oke, 23.000, nice. 23.000 ya. Apa nih?
Volkswagen. Mobilnya kuring ya, cuman ya oke lah. 20.000 juga oke sih. Kelamaan anjing. Enggak. 16.000. 20.000. Naik goceng tuh dari harga beatnya. Nice. Kita dapat 3 mobil. Let's go Tesla, kamu pulang dulu. Ini kotor bet nih. Kotor bet anjir. Kotor bet itu. Kill point gua 2. Nice. Ah. Duit gua masih 111.000, market open enggak ya? Apa Pak? Mau beli Pak, mobil Pak. Ah, 95.000 Pak. Gas 90.000. Nice. Laku 95.000. Oke. Okay. Ya. Waduh, Tesla gua di sini ya. Tesla, kamu ngalangin. Jangan ngalangin. Ini. Ini gila. Ngalangin jalan lu, bro. Oh. Gua warnain lagi sih ini sih. Pak, warnain Pak. Ih, itu bisa gua buat itu ya, modif langsung ya. Asik. Hitam gak sih? Apa coba warnanya, Cuk? Rada ke? Ah, bagus gak sih? Let's go. Kita tuning dulu ya. Kita jual dengan harga yang 90.000 ya. Mobil gue belum itu ke itu ya. 20.000-an ya. Bensinnya rendahin dikit lah. Thank you. Let's go. Oke, let's go. Gila, ini sih kotor banget ya mobil ya, anjir tuh. Berkarat gitu anjing. Gokil. Oh ya. Oke lah. Ya, itu dia ya. Gue udah nyoba ke auction ya. Kita borong auction lagi di hari ke
Aduh kok ke tenar anjir. Ke rumah lah. Gue udah punya rumah. Kita borong ya. Ke itu ya. Udah untung sekarang modal gue 200 ribu di hari ke-13. Ya. Kita berarti tinggal beli mobil-mobil yang di harga 100 ribu. Kita jual harga 150 ribuan ya. Belum laku sih tadi ya. 150 ribu. Kita coba nanti besok di next episode jual mobil ke di atas 100 ribuan kisarannya ya. Semoga dapat bagus mobil besok juga di market, besok open market. Jadinya ditunggu aja video selanjutnya dari gue ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notifikasi kalian agar notifikasi live streaming atau video-video baru gue lainnya ya. Dan jangan lupa di share ya, dan ditunggu video gue lainnya ya. Setiap enggak tahu setiap kapan, pokoknya jam 9.45 gue upload. Oke. Okay? And di sini bersama gue Nero NCD Class Streaming and video. Bye bye. Dadah.